Puluhan bakal calon legislatif dari Partai Gerindra menjalani tes kesehatan secara kolektif di kantor DPC Kota Kediri. Tes kesehatan ini meliputi deteksi narkoba hingga psikologi di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dalam kesempatan ini, seluruh bacaleg Partai Gerindra sekaligus mengurus pembuatan surat keterangan catatan kepolisian secara bersama-sama. Serangkaian tes ini dijalani sebagai persyaratan mengikuti pemilihan calon anggota legislatif tingkat Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur maupun Pusat. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Kediri Katino berharap seluruh bacaleg bisa lulus dalam ujian ini, sehingga mereka bisa didaftarkan ke kantor pemilihan umum KPU Kota Kediri secara serentak nantinya. Dilakukan Gerindra apa, Mas? Ya, hari ini kita melakukan tes kesehatan psikotes narkoba untuk bakal calon dari Gerindra untuk memenuhi persyaratan di pemilu tahun 2024. Sekedar informasi, komposisi bacaleg Partai Gerindra Kota Kediri ini didominasi muka lama. Meski begitu, ada wajah baru seperti pensiunan ASN Kota Kediri Ivan Toro dan notaris ternama Andi Kediri Habib. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV.